saya ada mesyuarat JAKIM, ada cadangan nak menghidupkan, nak dulu tarikat Naqsyabandi Syekh Nazim ni lah tarikat yang diharamkan di Malaysia ni, fatwa banyak negeri lah haram kan, dan JAKIM pun keluarkan zaman ada jawatankuasa fatwa JAKIM tu, lah tak ada dah bahagian fatwa tu, dia telah haramkan tarikat tu. Sekarang dia namakan apa, muzakarah, dia tak panggil fatwa, fatwa kuasa negeri, tapi dia bincang isu juga, mari cadangan supaya nak membenarkan tarikat Syekh Nazim. Nazim tentu Syekh Nazim Cyprus dulu duk masuk mai, dia banyak pergi di Perak lah ni. Dia meninggal lah. Jadi marilah geng-geng tarikat ni hujah, ada mufti-mufti mah ada, tapi beberapa tahulah memang saya tak setuju benda tu kan. Saya duk tunggu giliran saya kan. Tapi tak tunggu giliran lah, ada peluang tulis saya cakap lah. Cakap je saya cakap lah kan. Jadi antara hujah tu, saya tanya dia apa, siapa lantik Syekh Nazim ni sampai jadi pemimpin manusia ni? Dia kata dia memanglah diterima lah. Dak, saya tanya siapa lantik dia. Dia mula-mula tu duduk berat, tak apa nak mau jawab. Hak betulnya yang hampa percaya ni siapa lantik? Nabi lantik. Sebut tu kemah eh. Nabi lantik. Nabi kalau nak lantik mai kat mana? Depa kau jumpa Nabi, pergi lantik mana? Pakai buah apa ni? Mimpi eh. Nabi lantik. Saya kata benda tu. Saya kata para sahabah telah berlaku sampai terlibat peperangan Aisyah dengan Ali dalam kes Saidina Osman, sampai berperang Muawiyah dan Ali. Sahabah pun ada yang keliru nak belah Aisyah ke nak belah Ali. Tak ada. Aisyah ni bukan sekadar duk baca wirid banyak-banyak ni, bukan. Aisyah ni isteri Nabi, bukan sekadar pernah tengok Nabi. Nabi tidur dengannya, Nabi menidurinya. Isteri Nabi. Ali tu sepupu Nabi. Nabi sayang kat dia. Pernah Nabi sentuh dia, jaga Nabi. Tak pernah depa ni semua tiba-tiba kata bahawasanya, ni sebenarnya aku benar, Ali wei. Malam tadi aku mimpi, aku tanya Nabi sendiri, hang salah. Tak ada. Aisyah pun tak tahu. Dia pun menangisi penterlibatan dia dalam peperangan tu. Ali pun menyesal kena terlibat dalam peperangan tu. Sebab itu bahaya tuan-tuan. Agama apabila tak pegang kepada sumbernya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.